Baik, sehingga Oktober 2018 sebanyak 104 kematian dicatatkan berkait dengan akibat wabak dengue. Jadi pagi ini kami ambil masa ini untuk memberikan penerangan ataupun kesedaran berterusan kepada masyarakat Malaysia untuk bagaimana sama-sama kita menangani dan membasmi dengue di Malaysia. Di studio pagi ini Dr. Rahmat Dapari yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. 104 kematian setakat ini. Bagaimana pula dengan jumlah kes yang dilaporkan sehingga Oktober 2018? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada PRTM kerana memberi ruang kepada bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan untuk berkongsi berkaitan dengan penyakit dengue. Okey, untuk makluman penonton di rumah, kita setakat ini kita telah ada 63,000 kes yang telah dilaporkan sehingga 3 November 2018. Di mana jika kita bandingkan dengan tahun dahulu, kita tahun 2017 kita ada 76,000 kes dengue, iaitu kita telah mencatatkan penurunan sebanyak 13,000, iaitu dalam 17%. Daripada segi kematian pula, kita telah merekodkan sebenarnya, sudah tambah dah. Ada 108 kematian sehingga 3 November. Jika kita bandingkan dengan tahun 2017, kita ada mencatatkan 162 kematian. Iaitu kalau kita tengok rekod, kita ada penurunan sebanyak 33% ataupun lebih kurang 54 kes. Walaupun menurun angka tersebut, doktor, ya, apakah faktor utama, terutama sekarang dengan faktor cuaca yang perlu kita ambil teliti, maksudnya musim tengkujuh, bagaimana ini memberi kesan kepada penularan wabak dengue di Malaysia? Okey, sebenarnya kalau kita tengok faktor-faktor yang menyebabkan kes-kes dengue ini adalah kita boleh melihat kepada faktor yang kita boleh ubah dan juga faktor yang kita sukar kita nak ubah. Jadi apa yang saya nak fokuskan pada hari ini disebabkan oleh semua penonton yang ada di rumah, kita kena melihat apa faktor yang kita boleh ubah. Contohnya adalah faktor sikap penduduk sendiri, iaitu daripada segi pengurusan sampah, sama ada sampah dilupuskan dengan cara yang betul. Juga kita kena lihat di rumah kita, sama ada di dalam ataupun di sekitar rumah, adakah kita kita telah ada simpan bekas-bekas yang berpotensi untuk untuk menjadi pembiakan Aedes. Contohnya semalam kita ada mesyuarat pasukan petugas khas peringkat kementerian yang mana saya bentangkan, kita melihat sebanyak 70 hingga 80% bekas-bekas yang kita jumpai di rumah adalah mempunyai pembiakan Aedes seperti bekas-bekas baldi, kadang-kadang di rumah tu ada bekas talam air peti sejuk pun masih ada lagi, even kalau pasu, kita punya alas pasu dan juga bekas-bekas plastik yang ada di rumah dan juga di luar rumah menjadi punca pembiakan. Jadi ini adalah satu faktor yang kita kena ubah dahulu. Kita boleh juga bercakap faktor-faktor seperti cuaca, semakin cuaca semakin panas, nyamuk semakin aktif menggigit, dan juga waktu faktor hujan, bila hujan banyak bekas-bekas yang boleh mendadak air. Tapi ini faktor-faktor yang kita sukar kita nak kawal, seperti hujan kita tak boleh kawal. Jadi apa yang saya mahukan, apa yang kementerian mahukan adalah semua penonton di rumah lakukan sekarang, cari apa saja faktor-faktor yang anda boleh ubah. 10 minit sebenarnya saja untuk 10 minit round seminggu rumah. Sekali. Seminggu sekali. Sejauh mana pula kawasan-kawasan pembinaan memberi kesan kepada penularan wabak dengue? Okey, apa yang kita pantau sehingga 3 November, kita dapati lebih daripada dia sebenarnya peratusan kalau tapak bina tak terlalu tinggi. Bila kita periksa, hanya dalam lingkungan bawah 10% saja tapak bina yang kita periksa mempunyai pembiakan. Namun begitu, ini juga masih menjadi faktor-faktor punca kepada pembiakan, dan yang mana bila tapak bina ni, nyamuk ni akan terbang pasal disebabkan oleh tapak bina ni sekiranya ada penduduk-duduk di situ, nyamuk ni akan terbang sehingga 200 meter untuk menggigit mangsa. Apabila nyamuk-nyamuk ini menggigit mangsa, maka tersebarlah virus dengue ini dan menyebabkan penyakit demam dengue. Dalam situasi yang melibatkan 108 mangsa setakat ini, dari segi taburan demografiknya, kawasan bagaimana, doktor? Okey, kawasan Okey, sebenarnya kita melihat kita setiap negeri mempunyai kematian, kecuali ada 3 negeri yang belum ada merekodkan kematian. Namun begitu, untuk rekod yang tertinggi setakat ini, kita Selangor nombor 1 untuk kematian yang tertinggi sekali, diikuti oleh Sabah dan Johor. Namun begitu, kita kena melihat kepada jumlah populasi di kawasan tersebut juga. Apa yang kita risaukan adalah seperti kita lihat trend pada pertengahan tahun ini, iaitu daripada bulan Mei hingga Ogos, berlaku satu gelombang peningkatan kes yang sangat kita sangat risau.
di mana setiap peningkatan gelombang ini menyebabkan lebihan 8,000 kes meningkat daripada kadar yang kita jangkakan. Jadi ada lebihan 8,000 disebabkan oleh gelombang pertama. Dan apa yang kita risaukan sekarang ini, kita sudah melihat setiap minggu berlaku peningkatan kes sebanyak 5 hingga 9% setiap minggu pada 5 minggu ini. Dan kita risau sebenarnya, bahagian kawalan penyakit risau akan berlaku peningkatan gelombang kali kedua pada hujung tahun ini. Faktor-faktor yang boleh dikawal seperti yang doktor sebutkan tadi, kebersihan premis keliling, longkang dan juga tadahan. Apakah setakat ini bagi mereka yang tidak mengambil endah perkara-perkara sebegini dikenakan tindakan yang barangkali yang lebih serius? Okey, sebenarnya kita mempunyai akta akta pemusnahan makhluk membawa perosak ni 1975, yang mana sekiranya didapati premis membiak Aedes dan kita dapati bersalah, boleh dikenakan kompaun maksimum 500 ataupun boleh dibawa di, ke mahkamah sekiranya melakukan kesalahan berulang. Jadi kita harap semoga semua penonton di rumah ambil tindakan sekarang, pastikan kawasan rumah anda dalam dan di luar bersih daripada apa segala pembiakan Aedes. Dari segi aspek fogging pula, kan sebab petang-petang selalu sejauh mana keberkesanan fogging sebenarnya, doktor? Okey, kita kalau tengok fogging ni, dia adalah yang di hujung sekali. Maksudnya yang pertama adalah pemusnahan tempat pembiakan. Yang itu yang kita harapkan daripada penonton. Namun begitu, untuk kawasan-kawasan yang bila sudah ada kes dilaporkan ataupun disyaki ada kes dilaporkan ataupun ada kes kematian yang disebabkan denggi ataupun berlaku wabak ataupun hotspot, kita akan jalankan aktiviti kawalan yang mana ianya melibatkan fogging. Dan kita melihat fogging ini sekiranya dijalankan dengan sempurna, maka kita dapat membunuh nyamuk-nyamuk dewasa di kawasan tersebut. Namun begitu, kita kena ingat, semasa fogging, kita hanya memusnahkan ataupun membunuh nyamuk dewasa yang berterbangan ataupun yang bersembunyi. Sebab asap ni dia, fogging ni boleh tembus, boleh masuk ke celahan. Namun begitu, sekiranya rumah itu masih ada jentik-jentik, dalam tempoh 7 hari akan ada nyamuk dewasa. Jadi kita tak selesaikan masalah lagi kat situ. Bagi mereka yang ada, sebab bagi yang penggemar taman misalnya, doktor, yang ada pasu besar-besar yang juga menjadi tarikan kepada nyamuk Aedes untuk bertelur, apakah langkah pencegahan ataupun kawalan yang mereka boleh buat untuk memastikan mereka dapat simpan taman mereka tanpa memberi risiko kepada masyarakat? Sekiranya kita dapati, sebenarnya ikut pengalaman saya dalam kawalan kita di lapangan, saya belum jumpa lagi apabila kita pergi ke kebun ataupun taman-taman di yang diusahakan Premis, oleh penduduk di kawasan-kawasan taman yang tidak ada pembiakan. Maksudnya hampir semua yang saya jumpa ada pembiakan. Ada jentik-jentik walaupun seekor dua ekor. Maksudnya ada. Disebabkan oleh bila ada taman, biasanya dia ada buat simpanan air, tong air. Jadi perkara ini kena pastikan. Yang keduanya adalah satu tong simpanan air. Yang keduanya adalah kadang-kadang disimpan guni, bekas-bekas plastik ataupun bekas-bekas baja yang ini kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang ada barang lusuh yang disimpan di taman-taman, diletakkan kanvas. Namun begitu, bila kanvas ini melekuk disebabkan hujan, di atas tersebut boleh menjadi pembiakan Aedes. Mengapa faktor kebersihan ini merupakan satu cabaran utama sebenarnya di kalangan masyarakat? Sebab agama pun menyuruh umatnya menjaga kebersihan. Norma masyarakat juga menyarankan supaya kita menyimpan persekitaran yang bersih. Tapi mengapa ini bukan cabaran yang paling utama sekali? Sebenarnya saya suka apa yang pendekatan terbaru ini sebenarnya. Kebersihan ini perlu diterapkan semasa kanak-kanak lagi. Maksudnya kanak-kanak lagi. Sekiranya kita melihat, yang ini kita bukan tuduhan, maksudnya kita melihat masih ada lagi sikap-sikap penduduk yang tidak bukan kata tidak sukakan kebersihan, tapi tidak ambil endah pasal kebersihan. Masuk dalam kereta, berjalan, sampah ada di tangan, tak nak simpan kat dalam kereta dulu. Buang terus lagi luar tingkap. Kita kena faham, plastik ini walaupun jatuh di lantai di jalan raya, tapi bila hujan dia akan hanyut, dia akan menyebabkan longkang-longkang tersumbat. Ini menjadi tempat pembiakan. Sekiranya tak sampai ke longkang pun, plastik ini bila di atas rumput, masa hujan dia akan melekuk juga. Jadi itu juga sudah menjadi tempat pembiakan. Dan kita kena tahu juga, plastik ini tidak boleh terurai dalam tempoh 2-3 hari. Maksudnya dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan ini juga tempat pembiakan Aedes yang nyamuk suka.
Kempen terusan daripada KKM, apa antara yang terbaru? Okey, yang terbaru sekali saya ingin wawarkan kepada semua penonton di rumah. Kita akan ada jalankan Gotong Royong Mega 2.0, peringkat kebangsaan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan pada 11 November 2018. Bertempat di Taman Saujana Seksyen 2, Bukit Katil Melaka. Dan saya umumkan juga 10 negeri yang lain juga melaksanakan pada tarikh yang sama. Bukan Melaka saja. Bukan Melaka saja. Negeri lain juga tu. Yeah. Namun begitu, ada negeri yang tidak dapat melaksanakan pada 11 November tapi dia akan buat pada 17 dan juga 18. Maksudnya dalam tempoh ini adalah tempoh kita berkempen perangi Aedes kerana kita nak mengelakkan gelombang kedua pada hujung tahun ini. Jadi kita dah tahu bagaimana tren penularan wabak tersebut dan ingin menangani secara awal. Baik, terima kasih doktor. Ada talian barangkali, talian yang masyarakat boleh hubungi untuk membuat aduan dan sebagainya? Okey, untuk pengguna semua ada smartphone sekarang ni, boleh download iDengue untuk komuniti supaya anda boleh tahu di kawasan mana ada lokaliti lokaliti anda adakah bebas dengue, adakah kawasan lokaliti anda ada kes ataupun tidak, ada wabak ataupun tidak, dan juga ada button untuk membuat aduan. Aplikasi tersebut boleh di download melalui Android dan juga iOS. Jadi dimuat turun secara percuma? Ya, percuma. Jadi merupakan satu lagi aplikasi yang bermanfaat, boleh anda isikan dalam telefon pintar anda. Terima kasih doktor.